Bahkan nenek Nami aja ada. Oh, sorry. Oke guys, kali ini gue lagi bersama Gemoy mau udah datang nih di event One Piece. Jadi gue panas banget di sini ya. Gue udah nyampe di sekarang kita mau kemana ya? Ya mau jalan-jalan dulu. Kita mau gue kasih tahu nih apa aja yang ada event di sini tuh. Nah, kali ini kita lagi di limo, udah masuk di dalam apa namanya mallnya guys. Jadi di sini semua barang-barang tentang One Piece yang mau jadi nakama itu di sini ada semuanya guys. Kita tungguin mau foto book apa nanti yang? Ya udah kita mau foto book dulu. Ini apa ini? Hah? Aku nggak tahu loh. Animation tuh studionya, studio dikira anime. Dia ini nggak pernah nonton One Piece guys, ini mukanya. Tapi ikut-ikutan event ini adalah wujud dari orang-orang yang nggak nonton One Piece, tapi sok tahu One Piece. Tahu. Nih kayak depan abang depan gua nih, dia penonton One Piece. Bukan cuma baju kelihatan dari mukanya aja itu. Kelihatan dari mukanya ibu autis. Atau nanya sama abang yang itu, yang rambutnya ini, coba nanya. Itu lah abang yang jaga di sini depan. Nah, ini bang ini nih. Keke, coba cuma 4, 3, 2, 1 dulu. Ini sama abang ini tanya, bang gimana bang foto? Banyak banget pernak-pernik yang ada, bahkan nenek Nami aja ada. Sorry guys, itu Zoro. Kamu pengen siapa? Luffy yang tadi apa Chopper? Anjay, dia milih Chopper loh. Siapa milih siapa? Dia ini karakter utama ini Luffy. Dia milih Luffy, guys. Milih Luffy. Chopper. Ya. Bas yang mau milih Chopper lah Luffy, bodo amat. Itu aja udah. Ya udah sana ngantri tuh. Jadi sementara istri gua ngantri, gua mau ini guys. Lihat-lihat dulu. Bangsat, ini Sanji mode botak bangsat. Nih. Ini ada Sanji mode botak, terus ini Sanji mode cool, ada si Deni Cagur. Oke, kita lanjut aja guys. Lihat-lihat ya. Ya nano block. Jadi kayak bikin kayak gini guys. Itu nano block terus. Ini kayak apa ya? Oh, ini kayak puzzle gitu guys. Jadi puzzle pengen beli sih, tapi buat apa gitu. Gua bentar lagi udah punya anak anjay. Nanti berarti foto di sini. Oke, kita mau foto di sini guys. Caranya habis masukin uang minimal 50 NT guys. Tuh, kita foto di situ. Itu tadi.
Ini guys, jadinya muka kita kayak habis bayar utang bangsat tuh. Gimana? Seneng kan habis bayar utang ya? Buat teman-teman gue yang punya utang bangsat lu. Ya, ambil yang mana? Udah. Udah belum. Guys, kita bakal keluar menuju ke kanan. Jadi kita beneran sekarang jam berapa, guys? Tadi mau setengah jam lagi waktu kita. Nih di sini ada minuman. Mana minuman kaleng? Buran-buran sini aja deh. Tapi ada. Jadi guys, gue udah sekarang mau menuju ke Holy Mary. Di kapal dari si Luffy. Jadi kita akan melihat, wih kapalnya gede banget guys. Si Kuyang udah kecapean. Ternyata di sini ada pemandangan yang lain yang bagus banget tuh. Ada kapal beneran, Thaili Blue ya. Oke guys, kita langsung mau lanjut foto-foto. Jadi di sini ada festival, ada pesa kapalnya, ada terus buat foto-foto, ada barang-barang juga. Di sini lengkap banget. Oh, kita belum di tempat yang itu tuh, yang ada itu, ada topinya si Chopper namanya. Enggak tahu dia, guys. Pusing gua. Yo. Oke, guys. Jadi untuk tempat terakhir kita ini di tempatnya Chopper tuh. Kita mau foto-foto dulu, nanti kita pulang karena udah 4:30. Makasih yang udah nonton. Kok gak dikasih sambal sih?